Halo semuanya, adik-adik, kedik-kedik, ya. Oke, jadi di video kali ini seperti biasa, kita bakal membahas konten Marvel Snap lagi. Dan tentu saja di video kali ini kita masih belum membahas wanita putih ini, guys. Karena ya, itulah guys ya, lumbunya bro. Oke, langsung aja kita ke pembahasan. Dan di video kali ini kita bakal membahas Deck Destroy seperti ini. Oke, jadi ini dia decknya. Gimana deck ini, aku ambil dari Bang Dexter karena emang benar-benar kuat. Jadi buat kalian mungkin yang belum nonton kontennya Bang Dexter, kalian nonton aja kontenku di sini. Karena ya tentu saja keunggulannya apa Bang? Ya keunggulannya berbahasa Indonesia guys ya. Nah, jadi di deck Destroy ini banyak banget opsi yang kalian bisa lakukan karena deck ini memiliki banyak power guys. Mulai dari Death, mulai dari Mockingbird ataupun Sentry, dari Deathstrike juga, Buckybar juga. Intinya deck ini udah nggak bakal bisa ini ya, intinya untuk power deck ini udah paling mantap guys kalau untuk power, karena udah pasti kan bisa menang kalau misalkan adu power ya. Terus di sini kan membawa Sentry dan Anhilo, tentu saja combo yang normal, combo yang standar, tentunya ada Hood juga di sini untuk combo bersama Anhilo. Dan di sini kalau misalkan pada suatu match kalian nggak ngedraw yang namanya Anhilo, kalian masih punya kesempatan untuk ngedraw kartu lain yang bernama Lady Deathstrike. Nah, Lady Deathstrike ini yang akan berfungsi untuk menghancurkan tai dari Sentry dan juga The Hood, cuy. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya Anhilus, kalian bisa langsung aja hancurin di sebelah kanan kalian dengan menggunakan Lady Deathstrike, cuy. Nah, untuk tipsnya, tips untuk menggunakan Lady ini, usahakan kalian jangan menaruh The Hood itu di sebelah kanan guys ya, karena agak jelek cuy. Karena biasanya kalau misalkan musuh menghadapi orang yang main Sentry, otomatis kanannya itu pasti bakal dipenuhin. Jadi kayak ya tainya si Sentry itu nggak bakal pindah ke lokasi musuh gitu. Jadi kalau misalkan kalian misahin antara tainya Sentry dengan The Hood, itu otomatis peluang kalian untuk memasukkan antara The Hood ataupun tai itu makin besar ya, karena musuh nggak mungkin bisa memenuhi lokasinya, memenuhi dua lokasi lah kalau misalkan kayak gitu guys. Oke, jadi panjang banget penjelasannya Bang, bosan aku Bang dengernya Bang. Oke lah guys ya, jadi langsung aja kita menuju ke gameplaynya, let's go. Oke, round room di sini sebenarnya lumayan lah, cukup membantu kita ya. Kita taruh dulu X2-nya di tengah. Di kiri ini posisi yang sangat bagus untuk Death kita sebenarnya. Death atau enggak si Sentry lah. Cuman itu sih. Cuman itu yang bisa menangin throne room guys. Oh, Nebula. Oke. Nebula berarti waduh. Tuh bahaya sih. Oke, langsung aja kita pakai dulu di kanan. Aku pengen langsung Killmonger sebenarnya, cuman nice. Iya, aku center dulu di kiri. Nanti kita tinggal Carnage kanan ya. Semoga aja nggak di armorin kanannya sih, karena kalau di armorin kejang-kejang aku guys ya. Kalau kanannya sampai di armorin guys. Cuman harusnya dia udah tahu sih kalau aku punya Killmonger ya. Masa dia nggak tahu kalau aku punya Killmonger guys? Kejang yang armor ya. Bis lah, masa armor. Armor kah? Apa armor bro? Nice Cosmo adik-adik, Cosmo. Ya, sangat menarik dan sangat mantap guys ya. Seperti biasa kita langsung aja main The Hood di sini. Nah, habis itu Killmonger di sini buat ngancurin Nebula dia. Bucky Barnesku di sana udah meninggal sih harusnya ya, udah nggak bisa. Harusnya dia punya sanksi juga sih. Nice, eksotikanya aku harap jangan ke kiri lah, ke kanan kalau mau. Oke, okay, nice. Kanan boleh lah. Oke, okay, setor. Nah. Nice. What? Oh. Ini bisa jadi bisa jadi Cerebro 3 ya. Dan bisa jadi Evernote juga tengah dia. Cerebro 3 salah, sorry. Apa? Silver Surfer sih. Bisa jadi Silver Surfer. Pokoknya berharap tengahnya menang sih, 12 power nih. Kalau dia Juggernaut dan Anhilusku ke kanan, kalah sih aku. Oke, okay. Apakah itu Juggernaut? Mirage, kena Niko. Tengahnya aku menang. Terus bagaimana caranya aku kalah kalau udah kayak gini? How do I lose if this position, bro? Lagi dead strike lagi. The fuck yang bener aja bro. Oke, kita kayak gini aja. Terus juga gini.
Kirinya udah menang harusnya. Ya. Nice banget. Game pertama tumben banget kita menang, guys. Biasanya game pertama tuh kalah kita ya. Let's go. Nah, ini dia tangan yang sangat luar biasa. Mengeri. Oke, bagus-bagus. Tanganku bagus ya. Cuman ada atilan di sini agak agak mengesalkan sih. Cuman aku butuh the hood nih. Serius, bro. Aduh, Asgard lagi. Aku butuh banget the hood nih. Enggak boleh dia. Enggak boleh enggak pakai the hood. Wah, jangan armor dong. Oke, nice. Jadi kalau kayak gitu langsung armor dia, cok. Oke, asteroid di sana cukup membagongkan. Namun itu oke, kita gini dulu untuk pindahin Carnage ya, lumayan. Carnage pindah ke tengah, kita juga butuh draw sih. Let's go. Biar kita gede tuh. Ada Basti soalnya, 6 power. Nice. Carnage pindah ke tengah, let's go. Oke, by the way, sentriku kalau aku mainin bakal pindah ke kanan ya. Ke Dracula, ke Discar, dan Blade ya. Dracula dan Blade kah? Oke, nice banget. Retreat dia. Apa pula bro, baru juga main cocok yang bener aja bro. Hei, makanya jangan main Discar, main Destroy aja lah. X23 Killmonger dan Carnage. Menarik. Oke, draw-nya bagus banget cowok, sumpah. Draw-nya nggak bisa lebih bagus lagi nih. Kalau tambahin the hood lagi, lebih bagus sih guys. Kalau ada the hood lebih bagus lagi sih. Kalau nggak, Swirogger lah. Pos 1 pokoknya, pos 1, pos 1. Nah, ini pula, punya Killmonger. Nice, Mojo World. Kita ada Deathstrike di sana, kita bagi dulu. Pokoknya berharap dia nggak punya armor ya. Kayaknya kalau dia punya armor, dia pasti armorin kanan sih. Masa dia armorin tengah? Bisa juga sih armorin tengah, cuman ya agak rugi aja gitu. Nubulanya masih bisa kuhancurin. Oke, dia masih berpikir. Wow, dia skip ya. Nah, dia skip sih. Kos kartu kos 1 please. Aduh, kos 6, kos 5. Gak apa-apa sih, kita besarin nebulanya guys. Kita masih tetap bakal main Killmonger juga kok. Oke, ya betul di tengah. Please, pikir jangan berubah jadi yang aneh-aneh ya. Yang normal-normal aja bang, please lah. Oke. Yes. Wah, jangan bilang Galactus ini. Jangan bilang Galactus ini. Wah, sumpah guys, aku takut Galactus sih. Waduh, aku takut Galactus bro. Wah, aku takut Galactus guys. Waduh, mana nih? Nah, ini aja lah ya. Aku takut Galactus soalnya. Galactus kiri meninggal kita guys, kejang-kejang bro. Ini bulannya tewas. Tengah nice. Gimana power tuh? Hello. Wah. Galactusnya sudah meninggal dunia di sana guys. Sudah nggak ada harapan lagi Galactusnya. Nice. Meskipun kita nggak dapet diskon ya, cuman ya itu aja lah. Aku bisa. Lady Deathstrike dulu lah ya, hancurin tengah. Habis itu kita bakal Lady Deathstrike-nya bakal pindah ke kanan. Karena ya itu, let's go, nice banget. Retreat lagi musuhnya karena Galactus-nya nggak masuk. Let's go. Oke. Daily Bugle di sini. Waduh, Guardian bro. Red Guardian agak ini sih. Nice, Nebula. Red Guardian agak ini sih. Kita dia dapat banget. No, Anhilusku bro. Aku bisa baki dulu. Meskipun ini kemungkinan bakal kena Red Guardian ya. Wah, apa Red Guardian kirinya nih. Ini harus banget ya, wajib guys. Wajib Red Guardian kiri. Biar Devil lebih menyusahkan dari bahan Nebula ya. Kalau Nebulanya kan aku masih punya ini. Aku masih punya Killmonger. Itu kejar Devil nggak ada counternya lagi selain Red Guardian. Oke. Okay. Nice. Sekarang aku tinggal. Kayak gini dulu. Mana tuh dia mau main Galactus ya? Aku punya jadi Deathstrike kok aman.
The Hood dan Gladiator. Jangan narik ini dong. Oke, okay, nice. Terusnya itu harusnya brutal banget ya. Dia punya Anhilus pastinya, guys. Dan aku bakal bermain Squirrel Girl, The Hood, dan juga dan ini snappable sebenarnya. Langsung aja kita snap sih. Karena ini snappable ya. Kita Squirrel Girl dulu di sini. Habis itu The Hood. Habis itu Game Over. Let's go. Deadku berapa tuh powernya tuh? Ini ya energinya ya, bukan nol kah? Bukan nol ya? No, 3 doang cuy. Oke lah. Dua. Sanksi. Ngapain bro? Ngapain bang? Yang bener aja bang. Terus kayak gini. Dan kayak gini. Atau kita bisa ini ya. Begini, dan begini. Ya, ini lebih gede. Apa tuh di kiri tuh? Sombong banget ya, guys. Sangci kah? Level doang. Nice banget. 8. Yuk. Melawan deck Anis Anhalus ya. Let's go. Roar.